Seorang mantan anak buah Novel Baswedan, saudara kala menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polda Bengkulu, mengaku kalau Novel telah merekayasa kasus tewasnya tersangka pencuri sarang burung walet. Ia pun mengaku sempat dianiaya Novel Baswedan akibat menolak BAP terkait dengan tewasnya tersangka. Pada saat itu dibuatlah skenario oleh Pak Novel bahwa seolah-olah tersangka itu setelah kami tangkap, kami bawa ke salah satu tempat untuk proses pengembangan untuk menangkap salah satu tersangka. Dan salah satu tersangka melompat dari kendaraan dan kami melakukan penembakan sehingga salah satu tersangka meninggal dunia. Dan itu kami protes dengan Pak Novel. Nah, Pak Novel pada saat kami protes dengan BAP yang dibuat itu mungkin tidak terima, seolah-olah tidak loyal dengan dia. Tapi tetap saya dan Rahmat dan Wawa Kartiwa tidak mau penantangan BAP itu karena itu bukan fakta yang sebenarnya. Nah, karena mungkin dianggap saya tidak royal dengan dan tidak loyal dengan pimpinan, saya disuruh tanda tangan, saya tidak mau. Disitulah terjadinya pemukulan. Saya untuk pemukulan Pak Novel terhadap saya dengan Rahmat bukan baru melapor sekarang. Dari dahulu sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, termasuk dari Kompolnas sudah memeriksa saya, dari Reskrim UM juga sudah memeriksa, dan itu bukan baru sekarang kita ungkapkan.